Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channelnya Oto Jadul. Kali ini kita akan meliput dua Corolla DX yang bisa dikatakan paling gaul di Jakarta karena mereka ini paling sering warawiri tiap hari menggunakan Corolla DX-nya ini. Nah, ini cerita dari dua kakak beradik. Bagaimana selengkapnya, ikutin liputannya ya. Check it out. Halo. Nama saya Revo Pradana, umur saya 27 tahun. Di belakang saya ini mobil harian saya, Toyota Corolla DX tahun 1983. Saya memperoleh mobil ini sekitar tahun 2016. Kurang lebih saya beli itu di sekitaran harga 63 juta pada saat itu. Kondisi saat itu bisa dibilang bahan enggak, tapi bagus juga enggak, ya masih layak lah untuk dikoleksi gitu. Kenapa suka Corolla DX? Karena mobil ini tuh awalnya berawal dari bapak saya dulu dipakai rally tahun 80-an. Pada saat itu saya ditunjukkan lah foto-foto rally bapak saya dulu. Jadi terinfluence lah sama bokap. Jadi kayak pengen ngerasain DX itu tuh tahun 80 tuh kayak gimana sih kalau dipakai pada saat ini. Ya, mobil saya ini yang udah saya rubah atau saya modifikasi itu pertama bodi. Bodi ini sudah di repaint, sudah direstorasi, di krok dan dilas yang karat-karat. Lalu di bagian masih di bodi juga aksesoris kayak spion GT, lalu list-listnya itu list chrome itu DX GT juga. Lalu velg yang saya pakai ini SS Hermes ring 14. Lebar 7, ET11, bannya itu yang saya pakai GT Radial GTX Pro, ring 14, ukurannya 195/70. Untuk suspensi yang saya pakai ini, pernya custom ya, karena saya pendekin. Lalu shocknya itu depan belakang memakai Bilstein Heavy Duty. Ya itu aja sih, selebihnya masih standar dari sektor kaki-kaki dan sektor body. Untuk mesin ini, saya masih mempertahankan standarnya 4K 1300. Yang saya ubah itu paling radiatornya itu saya ganti dengan kijang kotak yang Grand Extra. Jadi tuh dimensinya lebih besar, jadi mengurangi overheat kalau saya pakai harian. Lalu remnya itu booster saya ganti memakai boosternya Nissan Terrano, masternya memakai kijang kapsul. Lalu untuk mesin internalnya masih standar, karbunya saya memakai karbunya kijang 1800 yang 7K karena boringnya lebih besar supaya tenaganya sedikit lebih terangkat lah gitu. Lalu dari pengapian coil saya memakai mereknya itu Hitachi. Lalu distributornya itu yang sebelumnya DX itu masih menggunakan platina, saya ganti menggunakan CDI. Untuk interior yang saya ganti, yang paling terlihat itu jok. Jok saya ganti dengan Recaro LX, string, motifnya itu catur. Lalu setirnya itu saya ganti dengan setir OEM-nya DX GT. Tape-nya itu saya ganti memakai Blaupunkt Verona. Lalu shift knob-nya saya menggunakan TRD tahun 80 sesuai dengan tahunnya. Door trim-nya itu saya menggunakan door trim bawaannya, OEM-nya Corolla SE JDM. Jadi hanya ada di Japanese domestic market yang ada itu. Bagian yang paling gue suka dari mobil ini, yang paling kelihat itu sebenarnya Recaro. Jadi DX itu kalau dari belakang gitu, kalau nggak ada jaring apa headrest jaringnya itu kayak gimana gitu, kurang gitu. Plus minus
selama gue pakai DX itu mulai dari plusnya, pertama mobil ini irit banget, mobil ini sangat irit, lalu di jalan itu orang sering banyak yang ngasih jempol. Kadang kalau misalnya ada orang yang agak gimana gitu sampai ditawar. Nah, minusnya itu paling karena ini mobil tahun 80, besinya tua juga, mobil ini kalau dipakai harian emang worry-nya itu dari sisi karatnya sih. Untuk biaya selama gua pakai ini awalnya dari pajak ya. Pajak mobil tua ini kan sebenarnya tergolong cukup murah. Range-nya itu sekitar 400 sampai 600 ribu per tahun. Tapi karena mobil gue ini progresif, ya setahun itu bisa 700 sampai 800 ribu. Nah, terus dari sisi service bisa dibilang per bulan ya, apa per 6 bulan gitu. Yang paling sering gue lakukan service ini tuh sebenarnya ganti oli karena ini mobil tua, gue nggak mau yang sampai 5.000 km. Sebenarnya sih minimal 5.000 km, tapi gue jaga-jaga per 3.000 km gue udah ganti oli mobil ini. Nah, itu range harganya itu sekitar 200 sampai 250.000 segalon 4 liter. Nah, oli yang gue pakai ini, olinya itu oli mineral, ukurannya takarannya itu 20W50 karena mobil tua itu nggak bisa dikasih oli yang terlalu encer gitu, jadi masih oli zaman dulu gitulah. Oke, rencana ke depan DX gue ini pengennya sih kalau ada budgetnya pengen gue ganti mesinnya 4AG injeksi, lalu beres-beresin karat yang dikit-dikit ini, sama ya gue pakai happy terus lah, gue pakai harian terus supaya mobil ini bisa dipakai terus lah pokoknya. Ya, tips buat gue kalau misalnya ada yang mau melihara Colora DX ini, pertama bisa dilihat dari interiornya terlebih dahulu. Itu masih original apa enggak, lalu dashboardnya itu. Nah, dashboardnya itu kalau bisa cari mobil yang enggak ada crack sama sekali. Lalu diperhatikan juga kalau di sisi bodi itu diperhatikan karat-karatnya juga, karatnya itu segimana, lalu nut bodinya itu masih ada apa enggak, dan diperhatikan juga sih dempulnya. Kalau mesin sih so far sih partnya banyak ya, jadi enggak terlalu pusing lah untuk meliharanya gitu. Halo, nama gue Raka, umur gue 19 tahun. Nah, di belakang gue ini ada mobil yang gue pakai untuk harian, yaitu Toyota Corolla DX tahun 1983. Mobil ini gue dapetin di tahun 2014 dengan kondisi yang lumayan bagus lah, nggak bahan-bahan banget. Mobil ini itu gue dapet di range harga sekitar 57 juta. Gue milih DX ini sebenarnya balik lagi ke bokap gue ya. Bokap gue tuh dulu rally, salah satunya memakai Corolla DX ini. Nah, gue tuh sempet dikasih tunjuk foto-foto lama ya bokap gue, kok kayaknya di era segitu tuh asik ya melihara mobil tua, terutama DX ini. Gue juga kepengen kayak di suatu saat nanti nih gue harus pakai nih mobil juga nih, Corolla DX ini. Modifikasi yang gue lakuin ini kalau di bagian bodi ya, gue memakai spion versi Sprinter. Lalu velgnya memakai Yokohama Almax ring 14. Ban yang gue pakai ini GT Radial GTX Pro dengan ukuran 18565 dengan lebar 5,5. Dan velg ini memiliki offset itu 15 dengan lebar 5,5. Modifikasi di mesin nggak terlalu banyak gue modif, masih standar. Cuman gue ganti radiator yang agak gede biar nggak gampang overheat. Dan gue ganti booster itu memakai Nissan Terrano dan master remnya memakai kijang kapsul. Di sisi interior, so far masih standar, masih full standar. Yang gue ganti itu cuman setir aja, setir versi GT.
Udah itu aja. Bagian dari DX ini yang paling gue suka tuh terutama tuh di bagian spion ya. Soalnya rata-rata mobil udah memakai spion di pintu, dan kalau gue pakai harian tuh masih pakai spion di fender itu, kayak unik aja gitu, banyak orang yang ngeliatin gitu, ngasih jempol gitu. Untuk kelebihan Corolla DX ini, gue pakai harian tuh terutama tuh bensinnya sangat irit banget. Ini bensin sangat worth it banget gue pakai untuk harian, untuk kantong mahasiswa yang masih pas-pasan. Kelebihan selanjutnya itu dilihat banyak orang kalau di jalan, suka dijempolin, suka ya kadang disuruh minggir, ditanya mobilnya gitu sih. Untuk kekurangannya sama seperti DX-nya kakak gua, yaitu di bagian bodi udah mulai nimbul-nimbul karat sih, itu udah kayaknya hal yang wajar untuk mobil usia segini ya. Dan untuk gue sih kekurangannya itu kalau saat puter balik sih, kan belum power steering ya, jadi agak berat untuk kalau untuk muter balik ya. Untuk biaya-biaya yang gue keluarin untuk DX ini, bensin kali ya. Bensin biasanya sih gue ngisi 100 ribu itu dari rumah gue Salemba. Gue kadang ke Bintaro dulu, sampai ke BSD malah. Itu tuh, dan balik lagi ke Salemba, masih nyisa sih, masih ya seperempat lah bensin. Untuk biaya, apa, bayar ininya paling 800 ribu ya. Bayar pajak mobil 800 ribu. Dikarenakan ini mobil ketiga di rumah gue. Rencana kedepannya untuk Corolla DX gue ini, gue kepengen restore total body lagi sih. Gue restore, kalau bisa sih gue pengen guling, gue pengen sate bodinya biar sampai bawah-bawahnya tuh tercat dengan baik, kropos-kroposnya semua hilang, dan gue kepengen turun mesin biar refresh lagi, biar bisa dipakai hariannya tuh lebih enak, lebih nyaman. Rekomendasi dari gue kalau lo kepengen nyari DX, itu yang paling utama sih ngeliat bagian interiornya ya. Interiornya tuh jok-jok, jangan sampai pada robek, dashboard-dashboard masih utuh, belum pecah-pecah. Lalu kedua itu, kalau dari gue tuh body. Body tuh ngeliat yang masih lempeng, nat-natnya masih semuanya lurus, ketemu semua, dan meminimalisir adanya karat. Dan kalau menurut gue yang ketiga itu, dari berdiri mobilnya tuh jejak enak gitu, menurut gue sih itu oke dan worth it untuk dibeli. Dan keempat itu dari mesin, kalau mesin menurut gue masih gampang untuk dicari ya spare partnya. Oke teman-teman, itu saja curhatan dari kakak beradik pemilik Corolla DX, Revo dan Raka, soal memelihara DX sampai sekarang buat harian. Itu yang gue salut sama mereka. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Randy Surya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.